Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers, teman-temannya. Oke, jadi di video kali ini kita akan Oh iya, aku baru ingat teman-teman, kita akan ngebahas profiter lagi teman-teman. Ya, jadi di sini aku seperti biasa teman-teman, aku nge-farm Venus lagi ya. Enggak bosan-bosannya aku Venus teman-teman karena harganya di 9 per WL sekarang teman-teman ya. Dan ini harga profitan gua juga karena Venusku, aku udah bilang di video-video sebelumnya aku punya 5 World Farm Venus dan ini profitnya juga lumayan. Dan karena kemarin aku sempat off, nggak main, nggak nerusin ini ini gara-gara internetku down. Jadi aku nggak tahu kenapa di GT kalau dia udah on lama-lama dah damn aircon semua, dan itu capekin gua juga gitu ya. Ya wes, jadi kita mau lihat profitan aku di ward satunya teman-teman ya. Jadi wardnya itu namanya ini nih. Nah, ini ward penjualan aku. Jadi gua sering-sering jual item gitu di sini ya. Nih, item-item kayak shop ini ya kita jual di sini teman-teman. Nanti aku bakal tengok-tengok lagi kalau misalnya harganya naik atau turun, aku nggak tahu ya teman-teman. Nanti kita bakal coba cek-cek juga. Dan di sini aku bakal fokus ke sini ya teman-teman. Ini fish seed Venus aku yang udah sold out kemarin. Aku ngepromosiin di iHemo ya, iHemo. Jadi di IDC-nya iHemo itu aku promosiin ke situ, terus ke promosi ke teman-teman dengan harga 9 per WL teman-teman. Dan ini lumayan profit ya. Jadi ya kalau menurut Bang Hendry itu kalau 2K-an itu wah lumayan teh. Tapi aku mau kita buka sama-sama ya. Jadi aku nggak mau buka sebelum bikin video dulu gitu kan. Aku mau buka sama-sama hasilnya berapa sih kalau 2K lebih itu. Kita buka. Oke, ini tersisa 8 seed teman-temannya. 8 seed ya, tersisa 8 seed. Kita lihat ke bawah. Oke, 3DL bos. Siap 3DL ya. Oke, kita tarik dulu teman-teman 3DL kita. Mantap. Woi, udah 4DL aja nih. Wah, Bang Hendrik dewa banget di 4DL. Enggak ya teman-teman, 4DL ini nanti aku jual juga ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh DL, nah kalian bisa DM aku di jasa GB Hendry. Di situ kalian bisa beli DL aku dengan harga murah juga teman-teman ya. Ya harga murah, harga pasaran lah ya, bukan harga murah harga reseller bukan ya. Jadi harganya lebih murah ya, pokoknya lebih murah lah ya. Intinya nanti aku bakal jualin harganya berapa, nanti aku tengok-tengok juga pasarannya berapa, nanti kita bakal tentuin harganya gitu ya. Pokoknya kalau kalian mau beli DL langsung aja ke jasa GB Hendry, yang di situ kita bakal jualin berbagai macam alat, berbagai jual DL gitu teman-temannya. Jadi kalau kalian mau butuh DL ya nanti PM aja ke Instagram jasa GB Hendry. Di situ kita aku di situ jual-jual dan jasa juga ya. Jadi buat kalian yang mau beli-beli DL yang trusted ya ada di situ teman-teman ya. Pembayaran untuk pembayarannya payment banyak, kita ada BRI dan juga ada ya, kalau untuk pembayaran dari bank juga bisa teman-teman ya. Dan untuk ke Dana juga bisa atau ke GoPay juga bisa. Jadi semuanya bisa ya teman-teman. Oke. Dah, cuman ini aja sih yang gua bahas gitu ya. Singkat, videonya nggak lama gitu ya. Karena gua mau lanjutin lagi nge-break si Venusnya ini ya. Venusnya ini gua mau restock lagi teman-teman. Dan yang pastinya gua bakal restock lebih banyak lagi karena 5 World Farm ini sehari itu kalau bisa 5 World ini udah clear teman-teman harusnya. Tapi karena internet aku down, terus juga aku nggak konsisten, jadi harusnya ya jadi mau nggak mau aku harus tuntas semuanya teman-teman. Jujur aku nge-on akun itu aku untuk nge-farming itu nggak bisa teman-teman. Aku nggak tahu kenapa internet aku nggak kuat. Jadi ketika aku login itu dia langsung aircon. Login itu langsung aircon, aku nggak ngerti lagi. Ya wes lah. Jadi gua harus maklumin semuanya itu ya. Oke teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian mau profitan ya kayak gini teman-teman ya, ngefarm lah banyak-banyak teman-teman ya untuk jadi player legal. Kalau kalian mau jadi player ilegal terserah kalian, itu keputusan kalian sendiri, itu di tangan kalian sendiri, pilihan kalian sendiri ya. Kalau gua udah gua bilang gua punya punya legal dan juga ada ilegal, jadi bisa pilih-pilih saja. Saya bebas ya. Kalau udah jadi ilegal bisa jadi legal, kalau yang legal jadi bisa ilegal. Mantap.
Ya wis lah teman-teman ya, thank you buat kalian yang udah nonton akhir dari awal sampai akhir, dan see you the next time kita di video berikutnya ya, yang pastinya bahas profit aja ya, soalnya bahas cheat itu nggak ada gunanya teman-teman. Oke, see you, bye bye.